Halo teman-teman, lagi di channel Serperka 21. Sesuai judul, Behind a Song. Dimana saya akan sedikit mengulik tentang lagu-lagu yang pernah saya buat. Jadi waktu ini saya udah ngadain polling di Instagram. Yang pertama itu lagu dari project saya dengan adik saya Dora. Itu namanya Naik Tupilia. Judul lagunya Sayang Hilang. Dan yang kedua dari band saya sendiri, Soul Revolution, dengan judul Hari Ini dan Selamanya. Hasilnya adalah setengah-setengah atau 50-50. Jadi saya memilih untuk membahas yang pertama kali dirilis, yaitu Hari Ini dan Selamanya. Di sini selain bercerita tentang latar belakang lagu, nanti saya juga sedikit akan membahas tentang chordnya, chord gitarnya, variasi-variasinya juga, melodi juga, pokoknya semua tentang gitar atau aransemen yang sudah saya buat di lagu itu. Jadi kita langsung aja ke latar belakang lagunya, gimana lagu ini dibuat. Jadi lagu ini lahir di pertengahan tahun 2020. Saat waktu itu COVID kan lagi naik-naiknya, terus kita nih kayak bertanya-tanya lah, ada apa ini gitu, kenapa ini. Sampai waktu itu seingat saya tuh di Bali nyepi 2 kali. Banyak teman-teman yang dirumahkan, pariwisata tutup. Jadi waktu itu waktu untuk kami berkumpul sama teman-teman tuh lebih banyak. Jadi saya lebih sering main ke rumah teman, waktu itu rumah teman yang dekat-dekat. Sampai akhirnya suatu kali saya pernah main ke rumah teman, ngeliat orang PLN tuh nyegel listrik, nyegel apa namanya alat di PLN tuh untuk giniin listrik, apa saklarnya, saklar ya, menyegel saklar di rumah teman saya karena nggak bisa bayar. Di situ rasanya gimana ya, hati saya rasanya berkecamuk. Di samping itu juga ada momen klimaks yang membuat saya termotivasi, jadi pingin banget buat lagu tentang situasi yang kita alami di sini. Waktu itu ada kejadian di depan rumah, ada ibu-ibu yang pingsan di atas motor. Yang waktu itu saya diceritain juga sama kru saya, kejadiannya di depan rumahnya dia, nanti saya sertain videonya. Saya pingsan di Jalan Jayagiri Utara, tepatnya di depan IM House di pinggir jalan. Kondisi di motor, mohon dibantu untuk yang kenal akan BK-nya tersebut ya, segera meluncur, ya tolong dibantu. Nah, di situ terlihat dari video orang-orang cuman nontonin, nggak ada action yang pasti, nggak ada, kayak sibuk videoin gitu, orang-orang nggak berani deket. Padahal ada beberapa tindakan yang seharusnya bisa kita ambil atau bisa mereka ambil pada saat itu. Jadi di sana moment of climax dimana saya buat lagu ini. Menurut saya ketakutan kita karena COVID nih buat kita nggak jadi manusia lagi waktu itu gitu. Nggak peduli lihat kayak gimana gitu, nggak peduli lihat keadaan orang kayak gimana. Kalau COVID takut gitu. Harusnya apalagi keadaannya waktu itu ibu-ibu tuh harusnya kan ada tindakan-tindakan yang kayak bisa kita angkat kayak bawa ke rumah kayak, atau telepon ambulans, itu ambulansnya lama banget datang waktu itu. Atau kita kasih air dulu orang kayak, atau ya kalau dia memang COVID, siapa tahu dia asma dan butuh pertolongan yang cepat itu gimana. Terus ya mudah-mudahan ibu yang ada di video tadi sekarang dalam keadaan sehat. Belum lagi ada berita yang menyebutkan bahwa Bali adalah apa ya waktu itu ya, disiplin prokes nomor 1, provinsi dengan disiplin prokes nomor 1. Terus kalian tahu lah siapa yang angkat pialanya. Dan itu terus nggak ada kata terima kasihnya menurut saya. Setelah itu di sana juga ada video-video yang beredar gitu, pemimpin kita nggak cuma teriak-teriak pakai masker 3M. Di video-video yang beredar dia
nggak pakai masker, dia berkumpul beramai-ramai gitu sembahyang. Cukup aneh sih, cukup ironik di sana, makanya terciptalah lagu Hari Ini dan Selamanya yang saya buat kurang dari 2 hari. Jadi kalau kalian ingin bedah liriknya, silakan bedah sendiri karena liriknya sangat simpel. Cuman tentang bagaimana sih kita jadi manusia gitu. Itu aja dari segi liriknya. Dan sekarang kita bakal ngerombak aransemennya. Tentang aransemen yang kita buat ini sebenarnya kuncinya gampang, dan lagu ini sudah ada video klipnya di YouTube, teman-teman bisa tonton. Video klipnya modelnya saya sendiri, relatifnya gak ada model, di direct sendiri, pokoknya semua sendiri. Videonya itu dirilis di tahun 2021 di bulan Maret kalau gak salah. Maret, di video klip itu kita main-main ke tempat-tempat yang biasanya rame tapi sekarang sepi. Ada pesan di balik itu karena kita menuntut untuk semoga ini cepat selesai itu. Dalam visi misi video klipnya, kalau lagunya ya itu tadi visi misinya untuk biar kita tetap jadi manusia yang beneran manusia. Jadi kita langsung aja ke aransemennya tentang apa? Tutorial chord apa namanya di gitar tegas. Oke, sekarang kita udah ada gitar. Sebelum lagu ini mulai, teman-teman, alat tambahannya tuh ada kapu. Kapunya taruh di fret 2. Ini nada dasarnya A ya, A. Kita main di A. Nada suara saya karena di A. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau pakai kapu, jadinya kita pakai kunci G. Yang pertama ya biasa G ya. Tapi cuman satu senar aja yang ditekan. Senar 6, satu senar ya. Nah, itu pertamanya intronya. Kita mainin intro aja dulu ya. Nah, itu intronya sebelum masuk ke song. Jadi yang pertama tuh itu ada G. Ini semua cuman yang dipencet tuh cuman satu senar aja, kecuali nanti D-nya. Pertama di biasa di G. Habis itu ke A, dipencet satu senar aja. Di senar nomor 4, senar 4 di fret 4 juga. Tekan satu senar aja di sini. Jadi bunyinya akan seperti ini, teman-teman. Dia mencet. Habis itu setelah A itu ke C. Dipencet juga satu senar doang di C. Seperti ini. Kita ulang intronya. Gini ya terus. Sebelum masuk lagu tuh baru kita pakai kunci C yang bener. Yang apa? Kunci C yang beneran. Nah, sekarang kita masuk ke song. Ini masih intro sih sebenarnya, tapi metro namanya. Metro tuh sebelum masuk ke vokal, sebelum vokalnya masuk. Jadi kunci A, jadi kita ulang dari intro ya. Nah, itu intro tadi, sekarang kita masuk ke metro. Nah, itu metronya. Kuncinya sama aja dengan intro, cuman ditambahin variasi. Nah, itu. Jadi sama aja dia kayak gini, teman-teman. Kelihatan gak ya gitar aja? Kelihatan? Nah, nih kunci-kunciannya. Kelihatan ya? Ah, kayak gitu ya.
dan di akhir sebelum vokal masuk tuh kunci G yang beneran juga. Nah, kita ulang lagi sekali. Di saat vokal masuk kuncinya biasa G pertama. Selamat pagi matahari C. Tak perlu senyummu lagi D. Ku telah mengutuk zaman ini C. Terserah stylenya kalian pakai C yang ini atau yang ini. Sama-sama bagus menurut saya. Variasi kalian aja kalau mau cover nanti misalnya. Kuncinya gitu-gitu aja. Sebuah delusi penguasa dan tahu diri kita pastikan ribuan mati nanti. Nah setelah itu ke metro lagi yang tadi itu. Setelah metro kuncinya sama ya, terus mencoba untuk bertahan tetap bergandeng tangan bersama kita melangkah ke depan. Ya saya juga mau ngasih tahu, kecuali saat live perform atau ini kan konsepnya akustik ya, di recordnya tuh akustik unplugged, biasa kita bawain pas live dia ada tambahannya sedikit, tambahannya tuh kayak gini teman-teman. Terus mencoba untuk bertahan dan tetap bergandeng tangan bersama kita melangkah ke depan. Nah itu di sana main di tinggal di slide-slide aja sebenarnya. Nah, popang kelihatannya popang banget ya. Nah, kayak itulah simpelnya kayak gitu. Kuncinya itu aja sampai ke chorus di E. Saya enggak tahu ya A E 7 E kleng E bangsat itu enggak tahu saya. Saya enggak main gitar soalnya. Jadi lihat di sini aja. Pas ini recordnya kayak gini ya, di E cuman ditambahin di senar 2 fret 1 2 3 4 5, di fret 5. Nah gitu bunyinya. Sekiranya pernah jangan kepikirkan, kuncinya E, sekiranya D, jangan C, pikirkan itu ya, terus janganlah hati ini takkan pernah padahan, itu sama aja. Habisi semua rintangan yang menghadang. Nah ini pas, karena ku yakin ini A minor ditambahin senar 1 di fret 5. Nah itu punya. Karena ku yakin, ini langsung ke D, kita bisa. Ya variasi ini kan gak perlu saya kasih tahu lagi kan, tinggal yang kita bisa. Nah sekarang kita masuk ke ref. Tak putihkan berwarna gelap ini tak selamanya, kuncinya G C E minor. Tetap berjuang dengan harapan, tetap E berjuang dengan D ke C harapan. Itu refnya simpel banget kan. Tak peduli walau kita berbeda, bilang gelap karena cahaya, ragu erat satukan angan. Nah sekarang kita masuk ke out ref. Harus tetaplah menjadi manusia, itu di sana di E sama kayak chorus. Jadi manusia non apatis yang peduli sesama, itu sama juga pas demi hari ini, sama juga kayak yang chorus tadi di A minor ditambah apa senar 1 di fret 5. Demi hari ini, ini cuma ditambahin C aja, dan selamanya. Nah dari A minor ini, demi hari ini ke C, dan matinya di D, selamanya.
kita masuk ke melodi, melodinya sama kayak chorus. Yang ini. Nah, di sini di melodi ini cuman tambahannya adalah A minor yang tadi seperti di chorus tuh lama. Kita langsung ke D dia. Di sini langsung ke D. Hitam putih kan berwarna, gelap ini tak selamanya. Tetap berjuang dengan harapan, berjanji tetap menjadi manusia. Non apatis yang peduli sesama, kelak lagu ini akan bercerita demi hari ini. Nah di sini kuncinya agak beda lagi. Demi hari ini A minor seperti biasa kayak tadi di chorus, cuman sekarang jalan ke B. Demi hari ini, oh, jalannya tuh dari A minor, B ke C. Itu cepat ya, kayak gini. Demi hari ini, oh, demi esok hari. Ini langsung ke C, mau akhir lagu. Dan sama tiada di D tetap selamanya. Ini sama kayak tadi intro mau masuk, cuman di akhir lagu tuh ditambahin variasi di sini mainnya teman-teman. Ini sama juga di A aja dia. Kayak gitu aja. Kalau teman-teman ada kok saya suara gitu. Jadi serigala. Kayak udah cukup. Kayak soalnya lagu terlalu gampang juga, teman-teman pasti bisa ngikutin. Jadi terima kasih udah tonton video ini sampai terakhir, dan terima kasih juga udah denger-dengerin lagu dari Serevolution atau project-project saya yang lain. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Thank you. See you next time.